Sudah. Tidur terus. Oh begitu? Iya. Yang harus jalan-jalan terus? Oke, baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan makan siang ya. Kita makan siang dulu, Pak Moro. Setelah itu nanti kita akan coba ke bank ya. Kita akan buatkan rekening untuk Pak Moro supaya dia bisa nabung di sini. Ayo ah. Supaya dia bisa nabung di sini biar uangnya tidak habis terus, guys. Bos kasih uang banyak tapi habis terus bagaimana? Oke, itu saja. Kita lanjut dulu. Bye. Cepat. Makan dulu ya. Makan dulu toh. Yang makan. Terus kita ke bank dulu kan. Kamu udah belum pernah masuk bank toh? Belum pernah kan masuk bank? Bank BRI belum pernah tuh. Nanti kita buat rekening buat Kakak Moro buat simpan uang. Nanti kalau bos mau kirimnya. Gitu? Langsung ke rekening Kakak Moro saja. Beli babi 5 ekor, besar-besar saya kata bos. Beli babi 5 ekor? Iya, ini yang masan tinggal ya, bikin beli ekor tuh. Oh, yang kemarin? Iya, beli ekor kemarin bikin, saya punya anggar ya beli ekor itu. Besok kemarin begitu ya masan lagi. Oh, nanti ada... Yang saya punya babi itu habis, ya tinggi nampu saya mau bunuh ya nih. Buat di gereja mana kemarin? Tinggi nambut itu ya sudah. Oh, gereja tinggi nambut itu gereja apa? Iya, ya itu resmi ya kemarin itu. Apa itu? Gereja mana? Ah, ya di belakang itu ya Milekom, saya punya karya Milekom ya. Sudah resmi? Iya, belum. Oh, belum resmi? Iya. Nanti itu, nanti? Iya. Itu nanti bunuh babi 5? Iya. Oh, begitu. Yang kemarin itu gereja apa? Ah, itu saya punya babi itu yang berapa? Iya, itu peresmian gereja apa? Itu karya tinggi nambut ya. Oh, yang di bawah? Iya, itu sudah. Sudah resmi? Sudah resmi. Sudah buka ya di sini. Kak Moro kasih babi berapa? Sampai 4 sekom bunuh itu di Nginambur. Begitu? Iya, di rumah. Tidak bayar? Tidak bayar. Itu buat gereja? Saya punya babi itu, dua itu, besar-besar dua itu. Itu saya buat di Nginambur ya, Mak. Terus Kak Moro sekarang punya babi berapa? Tidak ada. Habis? Habis tadi. Kita makan dulu ya. Turun tinggi nampu tuh. Oh ini bukain milikku ya. Kiper, kasih dulu bang. Biar buat beli rokok tuh. Kasih papa kata. Ali, buat beli rokok mas. Yo, makasih. Penyakit itu di mana sekarang? Sekarang tidak pernah pakai topi ini. Iya. Tidak baik toh? Yang beli lagi. Beli lagi? Kaca lagi. Oh iya, nanti beli kaca di sini. Beli kaca buat cermin. Tadi Kakak Moro di mana? Saya sudah bangun tadi. Penyakit. Tadi saya bangun jam berapa ya? Saya jam 9. Oh, jam 9. Tidur siang terus? Iya. Apa bangun siang terus? Kakak Moro bangun jam berapa? Jam 6. Jam 6? Sudah di depan? Iya. Bikin kopi? Terus uang kemarin masih ada atau tidak? Masih ada? Ah, yang benar. Yang benar. Saya dengar Kak Moro kasih uang anak-anak. Iya. Yudi kasih 50 hari. Oh begitu? Ya sudah tidak apa-apa. Yang mama itu yang kasih 100. Mama apa? Mama ada itu.
Tamira? Iya. Oh, iya. Ya, kasihan kaum ya. Iya. Kasih isi polis ya sudah. Oh, iya. Ada laki-laki dulu sudah. Iya. Oh iya. Aduh, ibar terbaik memang. Kita makan sate dulu ya. Kamu belum pernah makan sate kan? Sate itu apa? Kan tidak tahu sate itu? Iya. Sate kambing be, enak sekali di sini. Ivan ke mana? Ini ada di mana? Ah sudah, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Tadi ya, tidak ada di rumah toh? Di asal. Tidak ada di atas juga. Pergi kah? Rumah. Dia di mana ya? Di luar kah? Jalan-jalan. Sudah tidak apa. Di sini pasar tidak ada. Apa? Pasar yang di luar. Banyak di sini. Iya. Itu ya sama harga tinggi nambuter. Cuma ada sedikit ada yang murah toh. Kalau seperti rica begitu di sini murah kakak Moro. Tinggi nambut tuh. Hei. 10.000 ya. 10.000 itu. 50. Di sana uang 2.000 tidak laku. Uang 10.000 itu baru laku toh. Makan sate kambing Nogo Bala, ipar yang terbaik. Gagal sekali pakai kacamata. Nanti beli kacamata lagi yang bagus. Yo, ini sudah itu. Yo, cari yang bagus lagi nanti. Banyak di sini kacamata. Beli anduk kah? Nanti ya. Di sini dulu. Beli anduk dulu kapan nanti? Ini anduk di sini ada. Kakak Rifi juga beli anduk. Ya toh? Di sini sudah beli. Indomaret. Ada ini anduk. Di sini sudah. Kita beli anduk dulu di Indomaret. Kakak Rifi juga anduk tidak ada. Ini bagaimana? Masker toh. Sudah banyak kan? Masker ada tuh. Yang hitam belum ada. Ini bawa sudah. Bawa dulu. Mau kue? Iya. Nanti. Tunggu dulu. Ambil sabun dulu. Tunggu dulu. Cari anduk dulu toh. Ada. Oh iya, sini, Ivar. Sah, pusingnya. Yang jaga aja bingung tuh nyari tempatnya. Apalagi kita gak gambar. Sudah tahu mana. Oh, juga. Thank you.
Kita pusing hari ini tidak ada ya, Kak Moro. Mana, Mbak? Pusing saya nyarinya. Kayaknya harus dipisahin sih, Mbak. Oh. Kita lewat tadi, Kak Moro. Nah. Par warna biru kayak merah. Begitu? Iya. Bawa dua-duanya. Ada, Mbak? Roti? Kue? Kue yang mana? Ah, itu kecil. Ini enak nih, Kak Moro. Sini, saya kasih lihat kue enak. Ini tidak ada, weh. Bentar. Ada tuh kue besar tuh. Enak. Ipar. Kue tinggi nambut. Kue tinggi nambut. Sudah baik itu. Ah, sudah baik. Ah, itu saya sudah habis. Yang besar, Pak. Ipar yang terbaik. Kamu rindu? Kayak merah. Apalagi rokok tidak? Yang gurkupu ada. Tidak ada gurkupu di sini. Ah, ada yang oke. Mana? Oh ya sudah. Ini kakak mau antri di situ. Nanti tuh orang maju. Nah, saya sudah. Antri ya. Ayam tuh, itu ayam. Orang sudah malam tuh, sudah malam tidak ada yang jual tuh, boleh makan di sini. Begitu. Tanya dulu berapa semuanya? 168. 2 lembar. Ambil lagi. 168. Nah, tambah lagi satu lembar lagi. Ya. Nah. Gitu Kakak Moro harus belajar beli di Indomaret. Bagaimana nanti? Tuh. Sudah tahu toh? Gitu Kakak Moro harus belajar. Tuh. Ya, ambil pembeliannya. Ya, kasih masuk dompet. Kasih masuk dompet. Dompet itu bagus. Mahal itu. Nah, kasih masuk lagi. Nah, ini buang saja. Wah, ini enak, wah. Ayo. Buang saja. Masuk. Dorong. ini bagaimana nih? Panglima perang turun ke kota itu harus bisa semua. Yang di belakang ini. Tengah saja. Tengah. Nah, taruh saja. Ikat. Mau ambil apa? Oh, roti? Iya. Nah, ambil rotinya dulu. Itu ikat. Kau makan ini? Tidak usah. Wih, Kak Moro ambil dua.
Oh, gratis satu, Kak Muro. Oh, ambil dua itu. Masa dua? Hmm. Tidak. Ini gratis tadi nih. Beli satu toh? Iya, satu masuk ya, Din. Dua itu tidak tahu. Hah? Yang berkasi ya, Din. Iya, tapi itu... Kok kasih satu tuh? Kak Muro ambil lagi, Kak? Ah, tidak ada. Terus? Kenapa bisa dua rotinya? Iya. Tuh. Tapi mama itu... Tadi... Mama itu campurnya masuk, Kak. Iya, Kak? Iya, samping ini. Iya, ini tidak, ini tidak. Ah. Nah ini tadi ini nih. Iya. Ini tidak nih. Iya. Terus kasih ini. Itu mama yang kasih kan. Itu dia tadi suka sama Kakak Muro itu. Dia bilang begini tadi. Oh, Kakak Muro kah? Iya. Ya sudah saya kasih satu lagi. Begitu. Iya. Ini saya tidak tahu ya. Ya sudah berarti Kakak Muro kasih lagi itu dua sudah. Sama Liga tadi. Bahaya be. Terima kasih ya. Kasih dua ya. Ya kasih itu kasih ini yang masuk ya. Ini. Dia lihat Kakak Muro begini tuh, sat. Wih, Kakak Muro ini, dia kasih lagi satu lagi, begitu. Nah. Iyo, ah, betul ini. Ini satu tuh, ini tuh. Hmm. Kok ini ada dua? Kok ada dua ini, bagaimana Kakak Muro? Bahaya. Bahaya? Iyo. Kakak Muro pakai suanggi kah? Itu. Kakak Muro pakai suanggi kah bisa ambil tadi ini? Saya masuk itu ini, saya asuh ini saya. Kamu tidak bisa masuk ini? Iya. Kok bisa ada dua kukinya? Ya di sini yang dua ya di. Oh. Iya. Kak Muro begini, cepet gitu. Bagaimana? Tidak, ini tadi ini Uliga tadi itu lihat Kak Muro tosot. Wih, ipar ini Kak Muro ini yang kasih masuk lagi, gratis toh. Begitu, ipar ya. Sudah tidak apa-apa buat makan di rumah toh. Iya. Ipar sudah ini enak be, betul ya ta? Jendela tutup ah, panas jalan sudah panas nih. Tegang ini ganggu nih. Baik sekali ya. Kasih kue dua buat ipar. Iya toh? Banyak dulu. Nanti kenyang lagi. Tadi Indra kayak telepon tidak angkat-angkat bagaimana ya? Siapa? Padahal mau kasih uang mama tuh tadi. Dia tidak mau angkat telepon bagaimana? Tidak ada jaringan. Tidak ada jaringan. Oh ini. Sate kambing. Ayo. Kue ini ambil. Taruh sini dulu aja. Mau bawa, mau makan. Kamu mau makan.
terusin saja. Terserah kamu, rumah bawa boleh, tinggal sini juga boleh. Bawa, makan ya. Nanti di sana makan. Ini air putih bawa. Mau tidak? Minum. Hah? Bapak sate kambing mau? Oi, dua mas satenya ya, dua. Apa lagi? Sate saja Ibar, sate saja. Iya. Minum apa? Minum ini saja apa? Minum apa? Es jeruk? Es teh? Iya. Apa? Es teh. Es teh dua ya? Minum. Sini duduk. Kamu baru pertama kali makan sate toh? Ibar. Ini baru pertama kali makan sate. Iya. Alah. Baik ya, kita sudah di tempat satean. Jadi ya, siang ini Kakak Moro itu baru pertama kali makan sate. Jadi saya bawa ke Sate Mas Di ya, supaya biar ngerasain sate kambing itu seperti apa sih rasanya. ST itu boleh. Sini tuh rame sekali orang makan. Ah, bagaimana minum kayak gitu? Angkat, angkat terus dah. Angkat dulu. Yang sate, yang ini itu boleh. Selamat makan nih Pak. Ini sate enak. Merica. Kasih kecap. Ini Bar. Udah tahu? Udah makan. Sendok. Ini kan? Ini? Kamu roh ini caranya begini. Nah, udah dulu.
biar rata kecapnya dengan cabenya. Thank you.
foto enggak? Foto kambing enggak? Foto kambing. Tambah lagi. Sudah. Oke, sudah kita makan. Setelah ini kita akan ke bank dulu ya, kita buatkan rekening. Pegang dulu. Yang pegang dulu. Ini dia kata Revi. Dua. Ini. Start. Tambah makanan. Gak ada. 82. Arah sana. Masih lapar kah tidak? Masih lapar kah? Belum. Kak Mur masih lapar kah tidak? Belum. Sudah. Halo. Pas mati sudah itu. Tidak ada orang bicara itu. Kakak Maruf KTP bawa tidak? KTP. Bawa. Siapa itu? Perempuan itu. Halo. Kita sudah sampai di Bank BRI. Kita akan coba dulu, mudah-mudahan bisa dapat buku tabungan. Nomor dong. Bawa ini kabel. Kamaro, sudah ditanyakan. Tadi masnya bilang kalau nomor NIC-nya terhubung tembus ke Dukcapil yang ada di Papua sana, tembus toh, itu bisa dipakai nanti. Kalau terhubung, itu kan asli, ya toh, kita buat kemarin toh. Yang bisa. Iya dimulai kemarin toh. Kalau terhubung ke kamu punya rekening nanti, baru ditanyakan. Intinya bisa, ya. Yang penting nanti tembus. Jadi yang bisa mengkonekkan ke Dukcapil nanti CS. Oh bisa ya? Bapaknya di sini kerja atau? Di sini kan sebagai orang tua anak-anak yang saya di sini mas. Gitu. Jadi ceritanya mau tinggal di sini nanti. Domisilinya nanti di sini. Ya. Oh, nanti misalnya ada surat penguat apa, surat domisili boleh dilampirkan. Tapi untuk saat ini yang penting tembus dulu aja. Menunggu dulu ya. Berarti dalam. Tunggu, di sana dulu. Nanti kita panggil. Di mana, Mas? Di sana ada panggung cat. Sana dulu. Aduh. Ayo sana. Di sana dulu ya. Sana rokok boleh, Mas? Ya. Rokok boleh. Boleh. Silakan. Ini saya panggil ya. Iya, Mas. Ya. Ayo. Di sana. Cepat. Yang tunggu. Setengah jam baru jadi ini. Pak Moro harus punya ini nomor rekening. Kalau tidak punya, aduh. Bisa tabung nanti uang.
sudah, ini rokok bebas. Nanti di dalam nanti tidak bisa rokok lagi. Pat. Gimana mas? Baru di sini. KTP ini, gitu. Duduk di sini nanti. Yang tanya. Oh sama saya kan? Iya. Sama saya? Saya tidak bisa. Ini rokok nanti saja. Rokok itu nanti saja. Taruh kopi di sini. Taruh sini. Baik ya, kita sudah dipanggil. Ini sudah di antrian berapa ya? Antrian di 07. Lama apa? Masih lama kah? Bisa dong? Bisa kah tidak? Bisa? Tidak bisa? Sudah, sama ref ya. Ngantuk? Hah? Jangan tidur di sini, lihat terang, lihat ini banyak. Ya. Bar. Ya. Mas Budina mau Mas Joko. 59. Gimana kan? Iya. Makan tidur bagaimana? Ngantuk? Tidur sudah? Tidur. Tidak apa-apa. Bagaimana mau jalan-jalan tidur terus? Bentar. Simpan ya. Oh, sudah ada nomor rekening, tidak boleh sembarangan ya. Hati-hati, Pak. ATM ya. Ya. Mari, Mas. Thank you.
baik ya. Tadi kita sudah selesai di Bank BRI, kita buatkan buku rekening untuk Kak Moro tadi sudah selesai. Tapi dari pihak bank nggak berani membuatkan karena Kakak Moro belum bisa membaca. Jadi akhirnya menggunakan atas nama saya sendiri pada KTP saya. Tidak apa-apa toh? Tidak apa-apa toh? Baik, atas nama Kakak Revi tidak apa-apa toh? Pakai atas nama saya, KTP saya, nanti Kakak Moro bawa sudah. Ini, mana tadi bukunya? Bukunya mana tadi? Buku sama ATM sudah dibawa, isinya 700.000. Kakak Moro sudah menabung 700.000, uang ada di situ 700.000. Nanti diambil besok kapan saja bisa itu, ya. Pinnya Kakak Revi sudah tahu, nanti Kakak Revi kasih tahu kan, ya. Jadi Kakak Moro sekarang sudah punya buku tabungan ya. Mudah-mudahan Kakak Moro bisa menabung selama di Jawa. Wow. Oke, itu saja, kita pulang, bye. Kakak Moro sudah punya buku tabungan. No go bala. Kakak Revi tidak punya tabungan, bagaimana ini be? Woi. Tadi pakai KTP Kakak Moro tidak bisa. Karena Kakak Moro tidak bisa membaca toh. Nanti kalau ada apa-apa bank yang salah. Begitu. Jadi tadi bank bilang sudah, Kakak Revi saja sudah yang jadi apa namanya wakilnya atas namanya Kakak Revi. Jadi pakai KTP Kakak Revi, pakai NPWP NPWP Kakak Revi juga. Gitu. Tidak apa-apa toh. Yang penting Kakak Moro punya tabungan, buku itu sudah punya Kakak Moro. Paro. Ah, charger agak re. Charger Revi di mana ya? Charger di mana? Ini saya tidak lihat ya. Gas. Tadi kita makan sate, ada atau tidak? Tidak ada toh? Yang belum bawa kah? Ya, Ipar. Ya, charger beli di mana? Kamu. Sebentar. Tadi tes di mana? Di rumah toh? Di rumah atau pasti jauh? Aduh. Gini cepat ambil dulu. Revi, tangan kecil ini. Ambil dulu. Handuk tadi tuh, handuk sama roti ambil, bawa semua. Sama yang roti yang dimakan tadi mana? Sudah diambil? Roti yang sudah dimakan. Nah, terus masuk semua. Itu botol-botol buang. Nah, sudah. Tadi roti mana tadi di sini? Roti di situ. Sudah Kakak Moro makan di sini tadi? Oh iya. Sudah ya? Kakak Moro biru, Revi merah, toh? Ah, sudah makan sudah? Baik. Kasih saja. Mas, roti dikasih. Cemilan. Ya, Mas. Ayo. Revi yang mana? Tadi. Revi merah kata yang biru. Tidak apa-apa. Kakak Moro suka yang mana? Bebas toh. Saya di bawah biru saya. Ya, sudah. Penyakit Ini bisa didoakan bagaimana tadi ini, Cas? Kakak Moro pikir tas. Iya, kok HP Cas boleh, kok bilang. Oh, HP Cas. Oh, begitu. Kalau bilang Cas? Itu ada di nomor. Kalau bilang Cas? Itu dia bingung. Bingung. Tas. Kakak Moro bilang tas, gendong. Iya. Padahal Cas ini. Kalau orang Dani ini harus bilang apa? HP Cas. Begitu. Sudah masuk.
Tidur sini, tidur sini. Tidak bisa ya, tidak bisa tidur. Kenapa? Kenapa tidak bisa? Mama itu susah sekali telepon, bagaimana ya? Revi belum kirim uang ini. Kirim uang dulu toh. Sebentar. Kirim nomor rekening ya, Dra ya. Saya mau bantu ini Mama Moro. Saya mau transfer lah uang buat kakak Mama Moro di sana. Buat beli gula kah, beli minyak kah, beli beras kah? Kemarin minta toh masalahnya. Tadi sih udah sih Bang, saya pagi tadi enggak apa-apa. Tujuh saja deh, Bang. Hah? Tadi sih sudah saya belikan di Bang. Oh, sudah kamu kasih? Sudah kamu belikan? Kasihan juga kan Bang, ya udahlah. Ya. Oke. Ya sudah, nanti saya transfer lagi buat Mama Moro ya. Siapa? Nomor rekening kirim. Ya, saya kirim Bang. Nomor lagi. Nomor rekeningnya kamu ini aja, SMS. Halo. Ya, ringan. Halo. Mama tidak bisa angkat telepon, kan? Bisa? Halo. Bilang, Revi sudah kirim. Revi. Revi sudah kirim uang 1 juta. Kirim uang. Yo ke itu kan enggak lah, mau ogeri me Eropa gila di te, aro kiba. Kau neng gila, uom nono, ni berang uli dem dari kau ini. Ya, enggak lupa sih kau. Kau lelaki ya ini. Kau bahkan dalam telefon ini muka hari. Pilih lebar lagi nih uom muka. Why? Ere piu wa pagra to ave, ero kibe ka ero kibe wa pagra te. Wa wele. Apo le tu dem de no wa ga be o gen gen wa lu go bari adi o ga. Ube, ya ni mama de no le go ne o ge dio. Ebe ni me ri le ben badi ni a o ga ma lu. Apa bilang? Aku lihat pelikar ke orang kar. Mama bilang apa? Happy. Sini, saya bicara. Mama. Penyakit. Mama. Wah, ini Revi ini Revi. Ini Revi. Mama, ini Revi. Revi, ini Revi. Ini Revi.
Revi ini mama, Revi. Huh? Revi ini, Revi. Mama, ini Revi ini. Revi? Yo, Revi. Revi sudah kirim uang 1 juta buat mama buat beli beras. Iya, makasih. Nanti ambil di Rocky ya. Nanti ambil uang di Rocky ya. Halo. Nanti ambil uang di Rocky. Iyo. Ah, sudah. Sudah tahu. Bicara sudah. Berbicara. Sudah. Kenapa orang? Hah? Si apa? Si dia bicara begitu. Dia bilang apa tadi? Mama bilang. Jadi jaringan yang bilang begitu. Terus Pak Kamboro marah. Kalau pusing ini. Dingin rambut tuh sinyal tidak baik. Ya toh? Heeh. Tidak apa-apa. Sudah.